Kena-kena. Wih, pelakon ni. Aduh. Duduk mana, duduk tunjuk. Lah, ni Pak Manam. Duduk mana. Aduh. Boleh order air tak? Kita nak air teh ais ada? Teh ais satu. Limau ais. Limau ais satu. Memang. Apa lagi dekat sini? Jual apa lagi? Adalah, makan-makan pun ada. Nak order. Buah ada, buah makan kucing. Dah siap, jangan order. Nanti kita atok. Oh, ya ke? Lain macam ni air ni. Teh ais dan teh ais. Betul-betul buat ni. Ada air cip pula. Ada air cip. Macam N kan, mana yang lebih mudah dan lebih seronok buat kerja? Iklan ke drama? Iklan sebab sekejap je kot. Tak kisahlah, saya memang suka masuk TV. Jadi keluar TV. Jadi kalangan adik-beradik ke, siapa yang paling selalu kena bully? Saya. Dia kok, dia ni cengeng. Dia manja sangat. So dia sikit-sikit report. So I dengan Bel memang anti betul dia ni. Saya dengan Bel lagi. Macam mak saya sampai panggil anjing dan kucing. Lagi tak ada kucing orang. Kita ada ya. Saya ingat Bel yang kena bully. Sebab Bel tu kecil. Senangkan tukar kipas. Tak. Bel bully orang. Lepas tu Bel selalu dia nak lebih ni. Apa-apa. Nak ada lelaki. Dia nak kecantikan. Pernah buat iklan apa ke. Teringin juga nak dengar macam mana suara iklan tu. Kalau boleh tunjuk tak? Ada contoh eh? Ada. Tu kan? Anda kelaparan? Tiada siapa masakkan? Hidup anda sendu. Datanglah ke Warung Sepatu. Semuanya tersedia. Oi. Dari bihun sampai ke laksa. Warung Sepatu. Pilihan kalbu. Dia punya kata orang tu. Saya membesar zaman dia orang. Jadi nak tanyalah kan. Kata orang tu dalam dunia hiburan ni, kan dunia glamour ni, di awal usia, apa agaknya kalau pergi set tu mak pesan? Banyak sangat. Jangan jatuh cinta ke, jangan apa ke. Jaga diri. Dan lagi satu, mak biasanya akan pesan lah dekat artis-artis yang senior ke, antara jaga kita orang. Sebab kadang-kadang mak pun tak terjaga. Kalau mak dah ikut N, saya tak ada orang jaga. Datin lah, datin. Yelah. Oh, Tok Penghulu dah bangun. Datin dia. Oh, Tok Penghulu dah bangun. Oh, boleh bangun. Dia punya bangun. Salah karakter. Tak jadi macam Uncle Bell nak berlakon. So, ini je. Oh, Datin dah ada anak besar. Tingkatan satu. Saya dah ada anak tingkatan empat. Oh, ya? Tingkatan tiga. Tingkatan satu. Ini dah cukup. Kahwin awal lah. Saya 21 dah kahwin. Tak payah ikut baca saya sangat. Mak ingat ayah tak lah. Tak payah. Dah tanya tadi dah. Senang sangat ni skrip kat depan je. Buat tiga beradik ni memang tak ada sebarang kontroversi yang tu yang bagusnya. Lama dah. Ada lah juga. Ada. Tapi lumrah. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Tak ada lagi. Macam mana boleh konsisten menjaga tu? Tak, kita sebenarnya rapat kot antara kita keluarga eh. Family ke mana pun bonding family tu nak katakan ada. Sebulan atau sebulan sekali mesti kita akan duduk sama-sama makan-makan. Family lah, family gather tu memang selalunya lah daripada maknya, abangnya. Lepas tu sampai biasa. Tapi kita sampai tingkatan ni pakai baju sama mak semua yang susun kan. Maknanya apa yang awak pakai, Bel pakailah. Tanya soalan pun ni. Rasanya dah habis eh. Semua dah cakap lah. Kita kembali lah. Jagikan. Nanti kan dah malam pula. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.